Oke, halo pribadi, balik lagi di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, jadi konten gue kali ini gue lagi kontenin prepare doang sih aktivitas gue malam ini karena besok kita mau berangkat ke Dieng. Jadi pertama kali banget Mawar kita bawa ke Jawa Tengah. Jadi malam ini sama teman-teman lain lagi kita preparein mesin-mesinnya semua. Ya ini motor Pari. Besok dia ikut berangkat ke Dieng nih motor Pari. Jadi harus di riset kiriannya, safety-nya, terus juga setel map ulang, mapping juga, jadi semuanya kita pastikan besok aman dan semuanya enak buat touring. Sekarang kita lihat yang lain. Habis di riset kiriannya, setel clap juga, mapping. Nah, jadi paling banyak di sini sih lebih dominan Mawar sih, banyak banget karena kemarin habis bekas jatuh kan, jadi agak banyak juga yang harus gue rapihin nih. Salah satunya adalah ini spion yang pecah kemarin nih. Nah, jadi nggak mungkin kan gue perjalanan jauh nggak pakai spion. Jadi paling nanti ini gue ganti pasti. Terus juga dari bagian ini gue bersih-bersihin aja throttle body karena udah lama banget emang nggak gue bersihin throttle body. CVT juga dicek, pastikan part-partnya tuh aman, nggak ada yang gue ganti sih, bersih-bersih aja. Filter juga gue bersihin. Jadi ini filter customer gue sendiri. Jadi rencana gue mau pakai untuk ini, pakai spion ini jadi gini. Nah, kira-kira masuk ke tempat spion ini tuh. Nah, ini spionnya kira-kira. Sekarang kita coba cek, sekarang kita coba tes pasang aja kali, cocok apa enggaknya yuk. Weh, lu kayak ngebut mulu. Kencang banget kayak motornya. Enggak ada ngomong ke gua. Nah, enggak beneran enggak ada yang. Lo guys dulu. Lu di warung ngobrol sama gua apaan? Kapan lu ngobrol warung ke Dieng? Kapan? Jadi gua tahu ini. Biasa. Halo guys, ini kita lagi di bengkel tercinta kita di apa namanya? Benda baru Pamulang. Gue pengen masang spion gini, kira-kira cocok gak di sini? Belek-belek aja. Ujung mah beda. Iya dah. Ternyata kemana ngomong-ngomong nih? Sponsor by Smart Friend. Biar galap, biar apa yang dulu. Buset ini udah kotor amat nih, Ri. Cuci. Cuci ya, Pak. Besok. Detailing lah. Keep speed ntar ada cucinya. Nanti gua detailing pas ada buka ini steamer. Keep speed steam. Ah, bangker. Bagus kok ya? Aneh. Hah? Aneh. 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 Aneh lah. Biasanya lihat itu aneh gua ngelihatnya. Cek Depok itu banyak pakai standarnya lagi dulu ya. Pakai standarnya baik. Ketinggian cengklang banget. Justru bagusan gitu cuma iya. Ini karbogen aneh. Jalan ya. Ini gua selera gua. Lu ya, nanya. Bentar bagus, Lek. Aneh kan? Aneh. Aneh. Lu aneh-aneh tuh, ini udah standar nih mas bilangannya lu. Oh. Bukan ini PCQ yang ketinggian dikit ya, Le? Bukan itu mah. PCQ punya si itu. Tanggal itu mau belajar. Kunti bogel. Kunti apa? Ya. Apa ya? Kalau
itu lho Pak Baren. Kayak pribadi, jadi gue coba pakai punyanya model apa namanya nih? Inilah model apa sih namanya? Klik, model klik. Nah, tuh. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi penglihatan kita tuh gede banget, mantep. Semua jin-jin juga kelihatan tuh. Lihat tuh. Kan. Bingung sih gue sebenarnya antara mau pasang yang copot. Antara mau pasang yang ini standarnya sama yang ini. Inilah. Kalau standarnya gue ngeliat agak cungklang sih, kosong, kalau ini agak padet. Cocokan mana kira-kira sih? Bingung nih gue. Harusnya dua kabel. Apa sebelah-sebelah ya? Sebelah Rizuma, sebelah model klik. Tapi gue sih lebih ke sini kayaknya. Dari ukuran kaca juga lebih gede ini. Pakai yang ori sebelahnya coba. Oke, coba sebelah gue pakai ori ya. Pegang apa nih, bro? Ya, mau gue lah. Siapa aja lah yang berangkat, Lek? Ini kita sama temen gue yang mau pegang. Maka kita cek yang kemarin. Alah. Berangkat aja. Ini gak apa, kata-kata. Telat. Ah, telat. Gue di warung ngomong, yuk. Sumpah. Ngomong. Gue aja baru tau ini. Agak. Kayak ngomong tadi, gue baru. Dieng ngeteng. Gua ngomong kabar. Gua pada udah ngajuin cuti, Le. Akhir bulan minggu depan gua. Kalau JP. Akhir bulan 26 27 28. Enggak salah cuti gua. Kalau lu ngomong Pak Dieng, gua lu enggak balik gua ke kampung. Enggak touring, bisa duit dulu. Kan gua megang sini kali berapa yang gua? Sebelah gue coba pasang pakai punya jaring lumpuh peng, suara pun lebih gede peng di kamera itu peng jaring lumpuh itu gue rekam kali ya, biar masuk itu dulu ya peng aja peng naik berapa ya lo, Pri? iya dong 59 59 160 cc. Ya, berapa? 159,7 GNSM lah. 160 iya. Oke, jadi kalau yang kanan tuh kayak gini looknya. Pinjam Rik, sorry Rik, kameranya Rik. Nih. Ini look kanan, spion standar. Ini look kiri. Cocokan mana kira-kira ya? Bingung nih gue pengen pakai yang mana nih, perkara spion aja bingung ya, tapi kayak gue milih pakai yang kiri aja deh, looknya lebih kelihatan padet. Iya deh, bagusan kiri bener ya kan, kayak gue pakai kiri. Ternyata melepas spion. Lu mana tuh bagian tuh? Lebar banget sih kayaknya. Ini lebih padat daripada tadi. Standar ya, standar lebih lebar. Lebih padat ini daripada standar. Paling bener dia idealis, maksudnya lebih selera yang punya lah ya kan, Bi? Iya. Kamu tau gua. Apa tapi ini lebih padat sih emang. Standar kan panjang banget stangnya. Kayak stang seher. Kalau standar. Oke.
Oke, terpasang model klik. Jadi aku untuk berangkat ke Dieng sementara pakai brand ini dulu lah, karena si Rizzo mau gue pecah. Sekarang gue pengen ganti knalpot juga nih, gue balik lagi knalpot crash supaya performanya agak mendingan lah nih. Ini bakal gue pasang lagi walaupun pecah, jadi besok siang baru mau repair ke tukang las yang pecahnya ini nih tuh. Jadi malam ini gue pasang dulu, besok siang dibawa sama Ridho ke tukang las. Oke, okay? Oke, kita pasang yuk.